Halo semua, apa kabar nih? Ya, berjumpa lagi dengan saya di Kalimaya Sempur Channel. Ya, saat ini ya, malam hari ya, tanggal 16 Agustus 2019 ya. Jadi, saya ingin menawarkan ya. Di sini kita sudah bisa lihat ya, ada contoh bahan ya. Ini bahan boulder Cikuda Gambling ya. Ukuran gede ya, atau bisa juga disebut jumbo gitu ya. Jadi sebelum kita lanjutkan videonya ya, buat yang baru menonton video-video Kalimaya Sempur Channel ya, jangan lupa ya di klik jempol like dan subscribe-nya ya, dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimaya Sempur Channel. Ya, jadi di sini kita sudah bisa lihat ya. Ini contoh bahannya nih. Ini bahan boulder Cikuda Gambling ya, ukuran jumbo atau gede gitu ya. Jadi, bila Anda berminat langsung saja ya. Diperhatikan videonya ya untuk mengetahui lebih jelas contoh bahan boulder Cikuda Gambling yang ukuran jumbonya gitu ya atau gede gitu ya. Ya, ini ya di tempat rantang plastik gitu ya. Seperti ini nih. Ini gede ya. Nih telapak tangan saya kita sudah bisa lihat di sini ya. Seperti ini. Ya, ini sudah dibelah sedikit gitu ya, seperti ini. Ini ya. Ini tadinya kan begini nih, nyatu. Ini sudah dibelah gitu ya. Terbelah dikit ujungnya gitu ya. Seperti ini. Ini kalau menurut saya ini ya jumbo gitu ya. Ini yang terbelahnya ini. Bagian yang terbelah ini saya taruh dulu ya. Yang agak kecil gitu ya. Saya akan memvideokan yang ini nih. Jadi seperti ini ya. Contoh bahannya nih. Ini kalau menurut saya ini gede banget gitu ya. Karena memang ini telapak tangan saya taruh seperti ini ya. Gede gitu ya atau jumbo ya. Ya jadi bila Anda nih ya, para penghobi ya, bahan boulder Cikuda Gambling ya. Untuk yang ukuran gede seperti ini ya. Saya ada ini, ada punya gitu ya. Jadi ingin menawarkan gitu ya, siapa tahu aja nanti ada yang berminat gitu yang menonton videonya ya di Kalimaya Sempur Channel tentunya ya. Bahan boulder Cikuda Gambling yang ukuran jumbo atau gede gitu ya. Ini mantap ini kalau menurut saya ya. Ya kenapa saya bilang mantap, karena gede gitu ya. Sangat-sangat jarang gitu kalau untuk yang sebesar ini gitu ya. Ini tuh ya, ini bagus ya. Kalau menurut saya bagus ini gitu, karena gede ya kan. Kalau saya ya, sebenarnya tuh suka dengan bahan yang agak gede karena yang menurut saya itu mantap gitu ya. Kalau yang gede-gede ya, kalau yang kecil kan ya biasa saja gitu ya. Yang sebesar ini tuh kayaknya mantap gitu ya. Meskipun gambling ya, istilahnya gamblingan gitu, tapi karena ukurannya agak gede jadi ya mantap gitu ya kan. Saya putar-putar nih ya di telapak tangan saya gitu ya. Besar banget ini ya. Ini saya taruh dulu di sini ya. Saya akan mengambil ini.
yang bekas terbelahnya gitu ya. Ya siapa tahu ya, nanti ada yang berminat gitu ya, bila melihat videonya ya. Nah, di Kalimaya Sempur Channel tentunya bahan boulder Cikuda Gambling ya, ukuran jumbo gitu ya, atau gede, bisa disebut seperti itu, karena memang gede gitu ya. Kalau kecil nggak mungkin dibilang gede ya kan, karena memang gede, jadi ya, dibilang gede. Nah, ini seperti ini nih tadinya nih ya. Ini memang saya belinya gitu ya. Nah, memang sudah terbelah gitu. Memang terbelah seperti ini. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Ini potongannya ini pas banget gitu, karena memang ini potongannya gitu, karena sesuai gitu ya kan. Nah, ini. Kita sudah bisa lihat ya, sesuai ya. Nah, ini. Gede ini kalau menurut saya. Wah, gede ini, mantap ini. Tapi gambling gitu ya. Nah, mantapnya karena gedenya itu ya kan, karena jarang gitu kan. Jarang dapat yang gede seperti ini. Sangat-sangat jarang ya. Banget gitu ya kan. Ya, ini saya taruh lagi nih ya potongannya seperti ini ya. Ya, ini untuk bagian ini ya, atas ini ya, ini masih ada lumpur-lumpur gitu ya, tanah-tanahnya lah istilahnya seperti itu ya. Ini bagian dalamnya nih kan, ini bagian dalamnya nih. Di sini kita sudah bisa lihat ya bagian ujungnya juga nih ya, di tengah-tengah ini ya bagian dalamnya. Mantap banget ya, gede ya, jumbo. Jadi bila anda nih ya, para pemobi ya, para pemobi bahan boulder Cikuda Gambling ya, untuk yang ukuran gede ya atau jumbo ya, bila anda berminat langsung saja ya, nah hubungin ya nomor WA saya, nomor WA saya 0857 8199551 ya. Ya seperti ini ya. Gede kan, sangat gede tentunya, karena memang gede gitu ya. Ini saya taruh di telapak tangan saya nih ya, tuh seperti ini. Saya jujur saja nih ya, baru pertama saya melihat yang gede seperti ini gitu ya, bahan boulder Cikuda ya. Biasanya kan nggak sebesar ini gitu, ada yang lebih kecil gitu ya, tapi saat ini saya punya ini ya yang gede gitu. Nah ini ya kan, jumbo banget ini kalau menurut saya. Nah, ini bagian dalamnya nih. Ya ini di pinggir ya, saya videokan secara jelas tentunya. Ya siapa tahu saja gitu ya, ada yang berminat gitu ya, berminat ingin membelinya tentu ya. Nah, karena ingin saya jual gitu ya. Ini tadi ya, ada belahannya seperti ini ya. Ini ya, saya videokan lagi ya supaya lebih jelas ya kan.
Ya jadi ya, bila Anda berminat ya, dan bila Anda juga nih penghobi ya, penghobi bahan boulder cipura gambling aja. Bila Anda berminat, langsung saja ya hubungin ya. Hubungin nomor WA saya, nomor WA saya 0857 8199551 ya. Ya seperti ini ya, ini belahannya gitu ya kan. Ini yang gedenya nih. Seperti ini ya. Ya jadi ya, hubungin saja ya nomor WA saya. Bila Anda berminat ya, langsung saja hubungin nomor WA saya 0857 8199551 ya. Stoknya ya, stoknya yang gede hanya ini saja gitu ya. Nah, kita sudah bisa lihat ini ya. Hanya yang di video ini saja ya. Karena susah gitu ya kalau untuk mendapatkan yang besar seperti ini ya. Saya pun baru mempunyai gitu ya. Dan baru melihat untuk bahan boulder Cikuda Gambling yang ukuran gede seperti ini ya. Jadi ya saya menyebutnya ini gede gitu ya, atau jumbo ya, karena memang yang paling gede yang pernah saya miliki atau yang saya lihat ya ini saja gitu ya, untuk bahan boulder Cikuda Gambling-nya yang ukuran gedenya gitu ya. Biasanya kan lebih kecil gitu ya. Ya jadi seperti ini ya, contoh bahannya nih ya, siapa tahu saja nih ya ada yang berminat gitu ya, ingin membelinya gitu ya, bahan boulder Cikuda Gambling ya. Ukuran jumbonya ya, bisa langsung saja ya menghubungin ya nomor WA saya. Nomor WA saya 0857 8199551 ya. Oke semua ya, saya rasa sudah cukup jelas ya saya memvideokan ya contoh bahan ya. Untuk bahan boulder Cikuda Gambling yang ukuran jumbonya ya. Jadi video kita akan segera akhiri gitu ya. Tapi sebelum kita akhiri ya videonya ya, buat yang baru menonton video-video Kalimen Sempur channel ya, jangan lupa ya diklik jempol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimaya Sempur channel. Oke semua ya. Jadi video kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih ya untuk selalu setia ya menonton video-video Kalimaya Sempur channel ya. Dan terima kasih juga nih yang sudah like, share dan komen-komen ya di setiap video-video Kalimaya Sempur channel ya. Oke semua, terima kasih.